1,3 miliar untuk primernya dan untuk sekundernya 2 miliar, mudah-mudahan masuk di kokernya. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Batara Channel. Video kali ini meneruskan video yang kemarin ya. Bila ada yang belum jelas, saya jelaskan kembali. Kemarin saya jelaskan di akhir video dan sekarang saya jelaskannya kembali di awal video ya. Ini untuk rumus membuat trapo kotak ya. Untuk rumusnya ini lebar kali tinggi atau panjang kali lebar. Panjang kali lebar, lebar kali panjang sama saja ya. Ini 4, ini yang 4-4-nya ini dari sini ke sini ya, 4,4 dan sini 10,5. Mohon maaf ya bagi senior-senior saya ya. Mohon maaf, bukan saya maksud menggurui, tapi saya ingin belajar bareng. Video ini dikhususkan bagi pemula seperti saya ya, yang ingin belajar menggulung trapo. Saya juga ini baru berapa kali membuat trapo, tapi alhamdulillah berhasil, dan saya ingin share pengalaman saya kepada yang belum pernah sama sekali mencoba menggulung trapo kotak ini ya. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi ya, baik kata-kata atau penjelasannya, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini biar makin berkembang. Dukung dengan cara subscribe, klik like-nya agar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Baik, saya jelaskan. Ini lebar kali panjang dan hasilnya kemarin 46,2, dan frekuensi PLN di Indonesia itu 50 Hz ya, bagi 46,2 sama dengan 1,082 per 1 poinnya, jadi 1 lilit lebih 0,82 itu nilainya 1 poin ya, baik yang input ataupun output. Nah, ini untuk masuk ke tegangan PLN nya 220 volt ya. Tinggal dikalikan saja 1,082 kali 220 volt sama dengan 238 lilit ya. Ini 238 lilit. Dan untuk sekundernya saya akan membuatnya CT65 ya. 65 CT65. Jadi begini perhitungannya ya, untuk sebelahnya ya, untuk 1,082 kali 65 dihasilkan 70 lilit ya, untuk seperti ini kemarin ya. Di sini saya menggunakan untuk primernya kawat 1,3 miliar untuk primernya, dan untuk sekundernya 2 miliar, mudah-mudahan masuk di kokernya. Dan ini saya kasih bantalan dulu ya supaya tidak mengerut nantinya. Takutnya nanti pas di delete itu jebol ya. Ikuti terus video ini agar tidak gagal paham. Saya akan mencoba lilit ya. Ini saya arahnya ke
ke dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, mulai dari sini ya. Di sini saya akan mulai melilitnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil ya. Di sini saya tidak menggunakan alat seperti teman-teman. Saya masih manual ya, menggunakan tangan. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Mungkin videonya saya akan percepat atau di skip ya, agar tidak memakan banyak waktu. Ini udah beres ya untuk gulungan primernya, dan tinggal menggulung sekundernya. Untuk bagian primernya udah saya bereskan ya, dan hasilnya bisa kalian nilai sendiri. Untuk menggulung pakai tangan, saya agak pakai alat apapun ya. Dan seterusnya saya akan memberikan insulating vernis ya, agar tahan panas dan tahan korosi jika disimpan lama ya. Ini untuk insulating vernisnya ini. Dan satu buah kuas ya, ini kuas bekas. Caranya tinggal disiram saja seperti ini. Biarkan hingga mengering ya. Disimpan begini saja, nanti juga mengering. Ini vernisnya udah kering, saya akan lanjutkan ke bagian sekunder. Namun sebelumnya saya akan mengetes dulu untuk di bagian primernya. Caranya
dengan memasangkan keran ini ya ke sini, tapi enggak permanen, cuma pengetesan. Nanti paling seperti ini ya, sebelah nanti ininya menutup di sini. Karena ini untuk mengetes doang ya, jadi saya gak begitu padat. Ini E-nya cuma di sebelah kan begini saja, dan yang I-nya tempel di bawah ya. Saya tes dulu menggunakan listrik langsung ya, dan seperti ini ya. Menghasilkan suara yang sangat nyaring ya, disebabkan belum padat ya. Ini belum padat. Ini rangkaian sudah berhasil dan sudah komplit. Coba tadi udah lama, tapi gak panas, menandakan lilitannya berhasil ya bos. Ini berhasil ya, walaupun saya belajar, tapi alhamdulillah ini lilitannya berhasil. Semoga bermanfaat, lanjut besok saya menggulung untuk sekundernya ya.